Oke, jadi ceritanya emak gue tadi bilang bahwa kamera sudah datang. Dan mari kita ambil. Ini. Ada tulisannya tuh Marhal. Marhal? Barang mahal. Oh, Barhal. Barang mahal. Oke, jadi kita bakal unboxing. Bapau, enggak. So, mantap. Wait, langsung aja kita gunting. Gede banget boxnya, kayak memastikan keamanannya tinggi banget. Ini bagus lah. Hey. Aman di perjalanan, nggak aman di sini ya ini. Wah, tebel banget, gila. Ini plastiknya tebel gila. Tapi ini tebelnya ini kayak tebel setebal perisai hati dia anjing. Waduh. Aduh. Susah banget deh. Oke. Pertama kita bisa langsung melihat di sini ada tas. Ini ada tas kamera dari Canon. EOS. Ini EOS ya. Terlihat di sini. Menarik, cukup besar sih ya. Tapi oke lah. Oke. Kita buka dulu. Dalamnya ada, wow, ini ada paket. Kenapa gue kaget ya, kan beli. Oke, gue beli yang paket aja. Pembersihnya, ini ada pembersih lensa juga. And then kita dapat tripod, small tripod. Gue dulu pernah beli yang kayak gini cuma rusak. Dan dapat lagi, oke, good one. Lumayan lah nambah-nambahin tripod kecil jadi banyak. Abis ada strap. Abis. Oke. Ada 3 item di sini. Habis ada 3 item, langsung aja terlihat kameranya di sini, teman-teman. Kita akan keluarkan kameranya. Wah, gila, ini tebel banget plastik wrap-nya. Gokil. Oke. Ke bawah. Dan di sini sudah terlihat ada EOS M50 Canon. Gue ngeri agak palsu, tapi kayaknya ini asli deh. Mantap deh. Oke. Semoga bagus ya, guys. Semoga berkah juga. Oke. Kita akan coba buka itu, teman-teman. Kita buka. Ini bukaan pertama. Terlihat di sini kita dapat, bukan dapat, beli yang paket ada Kenco. Ini ada optical filter. Aku pengen lihat dulu filternya. Bentar. Oh, lumayan nih. Ini bukan kan ya? Filternya ini ya, guys ya. You can see that. Oke. Lagi. Terus next kita dapat SanDisk 16 GB. Lumayan, oke. And then ada warranty, kartu garansi. Garansi taruh aja. And then kosong udah. Kita buka lagi. Dalamnya lagi tuh ada bubble wrap lagi. Gila, banyak banget. Oke. Di sebelah kiri ada ini apa? Kita buka dulu. Ini adalah ini lensanya. Ini barang rawan dari sebuah kamera, lensanya. Oke, kita keluarin dulu lensanya. 15-45 mm. Kita taruh. Oke. Ini pasin dulu ke bawah. And then di sampingnya, di sebelah kiri ya. Udah kosong sekarang. Ada dua barang. Ada baterai kameranya dan juga ada charger kameranya. Colokannya? Oke, belum ada. Oh, colokannya di sini. Ada di ujung kanan banget ya. Ada tempat kecil gitu. Ada kabelnya. Yay. Oke. Ada sesuatu lagi dalamnya. Oh, ini strap kameranya. And then last at least but not least. Tarik aja. And kosong. Ntar bawah. Saatnya kita buka perlahan. Gila. Satu bubble wrap. Satu lapis bubble wrap telah tercopot. Lapis kedua telah tercopot. Dan sudah ada di sini the body of the MVP ya guys ya. Nah, ada starter. Apa gue kayaknya kena. The body of MVP.
Ini sedap. Ini enteng banget ya. Enteng banget dia. Oke. Lens tuh blitz. Di sebelah kiri ada mic ya, seperti yang tertulis, seperti yang terdi review-review juga. Ada mic di sebelah sini. Di kanannya, wow, dia bisa wireless ya. Bisa wireless untuk transfer. Terus ada HDMI juga. Dan bisa pakai USB juga ya, sama kayak ini kamera. Coba, bisa. Oh beda, oh itu HDMI salah. USB biasa, oke. Siap. Dan coba nyalain kameranya. Coba nyalain dulu kali ya. Bisa gak ya dia nyalain tanpa lensa? And bisa. Tanggal waktu zona, kita nonton tanggal waktu zona dulu. Oke, kita tanggal, sorry. Bisa touchscreen, gue beringat. Bisa touchscreen. Dan dia bisa nyala tanpa lensa. Mantap, oke. Oke, sudah terpasang. Dan kita nyalain. Let's go. Tekan dan switch lensa ke arah putar. Oh iya benar, udah ingat. Kalau Canon FX itu harus diginin, ada pengaman lensanya. Jadi diginin, baru diputar. Petak. Dia tuh nggak bisa yang berut, bukan gitu. Dan sudah. Dan kita buka. Oke. Okay. The M50 is here. Jadi udah terlihat di sini halo semuanya. Dan ya, intinya bagus. I think ya, tapi kita coba dulu, kita coba dulu, kita coba coba kualitas tata. Gue pengen nyoba ini ya. Video Full HD. Dia bisa sampai 4K 25p. Oke. Okay. Pakai Full HD aja. Oh, di sini gue warnanya ini banget kayak. Oke. Okay. Halo semuanya. Jadi ini pengetesan untuk di kamera M50 apakah bagus atau tidak. Kurang tahu. Harusnya bagus sih, tapi ini mic-nya di sini, kita bisa lihat di sana. Dan hi semuanya. Jadi ini ya. Gue mau ketemu lu, tapi ya sudah. Ini pengetesannya. Iya. Wih. Oke, dan ya sudah. Itu dia. Dan kita bakal coba kasih foto-foto ya. Ini dia. Dan ya, jadi itulah untuk unboxing kamera M50 kita. I think it's good. Semoga bagus. Dan ya, semoga berkah juga. Semoga gak salah beli tepat belinya ya, teman-teman. M50 semoga bisa berguna juga. Jadi ya itu aja untuk video kali ini. Thank you nonton untuk review kamera M50. Dan itu aja dan bye-bye.